Tauco, bumbu makanan yang terbuat dari kacang kedelai ini muncul di kawasan Cianjur, Jawa Barat sejak tahun 1800-an. Bagaimana proses pembuatannya yang memakan waktu hingga berbulan-bulan? Selengkapnya Kiki Haryadi mengajak Anda untuk membuatnya dalam sehari menjadi produsen Tauco Cianjur. Berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat, Anda dengan mudah akan menemukan olahan bumbu fermentasi bernama tauco. Di kota ini, tauco sudah menjadi ikon dan kerap dijadikan oleh-oleh para wisatawan yang datang ke sini. Salah satu produsen tauco yang legendaris berada di kawasan Cijedil, Cugenang, Cianjur yang sudah ada sejak 1880. Di sini produksi tauco dilakukan setiap hari dan masih secara tradisional dikelola generasi keempat. Halo Pak Frans, saya Kiki Pak. Saya dengar di sini legendnya pembuatan tauco Pak. Yeah. Boleh dong saya jadi pegawai Bapak untuk melihat prosesnya, boleh nggak Pak? Yakin nih. Yakin Pak, kenapa prosesnya emang? Panjang loh. Prosesnya Anak panjang? Lagi. Wah nggak apa-apa, itu udah jadi makanan saya sehari-hari. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana proses panjang pembuatan tauco. Salah satu bumbu ya khas yang dimiliki Cianjur, selengkapnya dalam sehari menjadi produsen tauco Cianjur. Apa nih Pak proses selanjutnya? Kita ke fermentasi. Fermentasi, oke. Okay. Menurut Pak Frans, pembuatan tauco memakan waktu panjang. Dalam sekali produksi butuh waktu setidaknya 3 hingga 6 bulan sebelum bisa dipasarkan. Wah, lama juga ya. Jadi penasaran nih. Kacang kedelai jadi bahan utama dalam pembuatan tauco. Di pabrik ini, sekali produksi bisa mencapai 1 kuintal kacang yang diolah. Hanya kacang kedelai berkualitas yang akan diproses. Mengayak harus sabar ya, sedikit demi sedikit agar kedelai terolah dengan baik. Selanjutnya kacang kedelai akan masuk proses penjemuran. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kalau tadi lihat Pak Asep, jalannya cepat banget. Kalau saya ini perlahan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, semangat. Pak Asep, Bapak berat banget. Bisa Pak, bisa. Saya pasti bisa Pak. Energi matahari jadi faktor utama agar bisa kering sempurna. Karena itu ratakan dengan alat khusus agar jangan sampai kedelai saling menutup. Setidaknya penjemuran ini memakan waktu beberapa hari. Nah, setelah satu minggu, barulah nanti si kacang kedelai yang sudah kering itu akan digiling dan kemudian akan berubah bentuknya seperti ini. Jadi akan terbagi dua, yang selanjutnya kita akan masuk ke proses selanjutnya. Wah, lama juga ya. Setelah digiling, kacang kedelai kemudian dicuci. Proses pencucian dilakukan secara manual di tempat besar berbahan keramik ini. Rendam kacang kedelai sampai tenggelam. Nah, pertama tangan kita harus dipastikan bersih. Masukkan tangan ke dalam gunungan kacang, angkat dan kucek-kucek dengan air seperti ini. Lakukan berulang-ulang. Biasanya proses pencucian memakan waktu 30 menit sampai 1 jam. Saat pencucian adalah sekaligus memisahkan kulit dan daging kacang kedelai. Nah, kulit kacang kedelai ini biasanya akan mengambang dalam air pencucian. Waduh, meskipun sudah dilakukan berkali-kali, tapi lumayan susah juga ya. Setelah dipastikan bersih, rebus kacang kedelai. Proses perebusan dilakukan di kuali besar ini. Sedikit demi sedikit, kacang kedelai yang sudah bersih dimasukkan untuk masuk proses perebusan. Nah, ini proses perebusan sedang berlangsung. Jadi kalau di tempat ini, pembuatan tauco sekali merebus itu bisa 1 kuintal ya, Pak ya? 1 kuintal. Durasinya lama juga, seharian. Jadi setelah itu, setelah dikukus sama selama seharian, baru bisa masuk ke proses selanjutnya. Panas! Setelah dipastikan masuk semua, langsung rebus. Jangan lupa ditutup ya. Tarik, Mang! Proses perebusan masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Produsen memilih kayu bakar karena sejumlah alasan. Pertama, karena lebih ekonomis.
Kedua, konon resep leluhur ini bisa memberikan aroma berbeda pada olahan kacang kedelai. Proses perebusan berlangsung semalaman. Cek secara berkala ya. Setelah itu kacang dijemur kembali dan disimpan dalam wadah-wadah berbentuk persegi panjang ini atau disebut tampir agar kadar air berkurang. Setelah satu hari, kedelai diguar atau diaduk agar merata. Aduh. Harus begitu tekniknya. Tadi saya sempat diajarin sama Pak Ucup, tapi memang agak susah, agak tricky. Jadi biarin aja deh Pak Ucup yang kemudian lakukan. Pak, yang ini belum nih Pak ya? Aduh, ini memang harus dijemur di bawah terik matahari langsung. Jadi memang bisa Anda bayangkan ini sepanas apa sekarang. Jadi nggak cuma kacang kedelai aja yang kering, tapi kita-kita juga di sini kering, Pak. Silakan, Pak. Kacang kedelai yang sudah kering kemudian akan dimasukkan ke dalam satu wadah seperti ini untuk difermentasi. Eits, sebelum ke proses selanjutnya, tampir harus dibersihkan dulu satu persatu. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10 atau apa lagi? 10 atau. Setelah beres urusan tampir, kita kembali ke proses produksi. Kedelai diperam di dalam ruangan sampai tumbuh jamur. Pada tahap ini, bakteri yang berperan didominasi oleh Geobasilicus Weissella Bacillus, Staphylococcus dan Streptococcus. Hasil fermentasi selanjutnya berubah berwarna hijau dan akan dijemur kembali. Proses penyemuran ini bertujuan untuk menghentikan proses fermentasi. Fermentasi tahap 1 beres. Selanjutnya, fermentasi garam atau fermentasi kedua. Fermentasi garam dilakukan di sisi lain dari pabrik pembuatan tauco, tepatnya di tempat ini. Proses fermentasi dilakukan dengan cara menyiapkan garam dalam patiman dan mencampurkan ke dalam air yang mendidih. Setiap hari saat cuaca cerah, patiman dibuka serta rendaman kedelainya diaduk. Proses ini bertujuan untuk membuat perputaran oksigen patiman baik. Karena oksigen dibutuhkan bakteri-bakteri baik untuk tumbuh dan memproses kedelai. Nah, efeknya air pada rendaman akan menyusut dan kering. Fermentasi garam selesai. Eits, tapi masih belum jadi. Berikutnya akan masuk ke dalam guci besar untuk fermentasi selanjutnya yang memakan waktu selama 5 bulan. Kenapa lama? Karena tauco akan dikeringkan secara alami dengan sinar matahari. Selain itu, semakin lama tauco juga akan semakin enak. Tauco-tauco ini disebut tauco kering. Nah, di sini dijual juga tauco basah yang sebelumnya sudah diolah dengan bumbu-bumbu rahasia tauco cap meong. Untuk tauco basah, tauco kering dimasak kembali bersama gula merah dan gula pasir hingga 3 jam. Selama proses memasak, pengadukan harus terus dilakukan. Tauco basah yang sudah diolah disimpan ke dalam gentong dan sudah bisa dipasarkan. Ada banyak kemasan yang disediakan, mulai dari botol kecil hingga botol sedang. Nah, yang menarik dari penjualan tauco di tempat ini ternyata masih menjaga nilai-nilai leluhur atau tradisi leluhur. Jadi orang yang datang ini tidak langsung bisa mengambil dari display ya, tapi ternyata harus disiapkan secara manual seperti ini. Jadi orang yang datang kemudian mau pesan ukuran berapa, baru deh si tauconya dimasukkan ke botol misalkan. Yang saya bayangkan sih ketika memang lagi padat begitu, ketika orang datang beli 50 berarti langsung. 50 botol langsung ya, ya Kang? Ya. Waduh, kebayang tuh sibuknya Kang Robi kalau misalkan pelanggan datang seperti apa. Oke leh, saya mau coba dulu ya memasukkan tauconya ke dalam botol ini. Untuk tauco berukuran 330 ml dibanderol Rp22.000. Tauco ini dijajakan di sejumlah toko oleh-oleh di Cianjur. Rata-rata yang mencari tauco merupakan para wisatawan yang berkunjung ke Cianjur. Sekarangnya, Bu, tapi ngomong-ngomong Bapak, kenapa sih Pak beli tauco? Biasanya buat apa sih Pak kalau beli tauco tuh? Ya, enak aja, khas Cianjur. Khas Cianjur. Khas Cianjur pasti gitu ya. Cianjur kan tauco. Tauco. Biasanya Ibu masak buat apa, Bu? Buat sambal lah. Sambal? Oh iya, enak Pak. Iya, enak. Oh. Pakai cabai. Nah, kenapa belinya di tempat ini? Sudah legend atau gimana? Ya, ini kan produknya kan dari sini. Oh. Aslinya kan dari Cianjur. Cianjur ya, Pak ya? Iya. Terkenal, rasanya mantap. Iya. Pakai sambal. Iya. Oke.
Keberadaan tauco di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan etnis Tionghoa di Cianjur pada tahun 1800. Kemudian pada tahun 1920-an, tauco mulai berkembang menjadi industri yang disesuaikan dengan bahan yang ada di Indonesia. Karena ada komponen dari bahan baku lokal Indonesia, gula aren yang memang masuk di situ sebagai pemanis. Dan gula aren itu tidak ada di negara Tiongkok. Pohon aren itu tidak bisa dibudidayakan. Pohon aren itu hanya bisa tumbuh dengan apa? Dengan bantuan binatang luwak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi keberadaan tauco yang di Indonesia tentu saja berbeda karena memang menggunakan bahan baku lokal yang ada di kita. Olahan yang biasa menggunakan tauco kebanyakan adalah Chinese food. Salah satunya adalah cah kangkung. Oke, jadi ini panduannya ya. Siap. Ini kan buat masaknya. Oke, terima kasih banyak ya Kang ya. Nah, ya belanjanya sudah, belajar menjadi pengusaha tauconya juga sudah. Itu artinya perjalanan saya sehari menjadi produsen tauco Cianjur selesai sampai di sini. Kalau kita boleh ke belakang, ternyata melelahkan juga ya menjadi seorang pengusaha tauco. Terutama terik mataharinya yang bikin badan kepanasan, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Cianjur, Jawa Barat.